Tiko Aryawardana blak-blakan tak tenang usai nikahi BCL. Tiko Aryawardana mengaku tak tenang setelah resmi menikah dengan Bunga Citra Lestari atau BCL. Pasangan Tiko Aryawardana dan BCL diketahui menikah pada tanggal 2 Desember tahun 2023 lalu di Bali. Namun ternyata sejak resmi menjadi pengganti Ashraf Sinclair, Tiko Aryawardana tak menampik memiliki kekhawatiran tersendiri jadi pasangan BCL. Dia bahkan terang-terangan mengaku tak tenang setelah menikah dengan BCL. Hal tersebut terungkap saat ia berbincang dengan Denny Sumargo. Menurutnya, kini ia tak bisa santai lagi saat keluar karena tak dikenali publik. Kendati begitu, Tiko Aryawardana mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan istrinya. Lebih lanjut, suami BCL ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tak masalah menjadi sorotan publik. Hanya saja, Tiko berharap kehidupannya tak begitu terlalu dikupas meski segala konsekuensinya sudah dipikirkan. Sayangnya, ayah sambung Noah Sinclair ini tidak membeberkan lebih detail mengenai maksudnya.